ada sinar matahari. Selamat sore, selamat pagi semuanya. Good morning. Tuh, matahari udah keluar ya. Emang berangkat kerja nih. Udah jam 8:30. Asik. Ada bakal. Katanya hari ini bakalan 23 derajat. Ini saya mau berangkat kerja. Saya nggak nyiapin sandwich ya guys. Nggak tahu nih, mau beli aja di bawah. Mau beli aja di bawah karena nggak sempet bikin dan aku bosen bawa bento, bosen makan, perasaan kerja makin gendut, makannya makan siangnya berat. Mau ini aku pakai dua jaket soalnya takutnya dingin, terus nggak mau pakai sweater, kalau pakai sweater gerah. Yuk sekarang saya mau berangkat, bismillahirrahmanirrahim, berangkat kerja. Alhamdulillah hari ini udah minggu ketiga, ya ampun nggak terasa. Bentar lagi gajian. Alhamdulillah guys, harus disyukurin. Karena orang cari kerja susah, saya dapat kerja dengan kontrak yang resmi gitu ya. Full di negara yang belum pernah saya tinggalin. Oke, yuk kita beli sandwichnya aja dulu. Yuk, ambil jalan. Maksudnya apa gitu ya? Monyet wae gitu beki ya teh. Tuh. Karena naik motor, jadi ada yang pecah. Do you wanna know? Well, I've been thinking about you, and I think I have to listen because. Oke, sepatunya yang ini. Oke, sepatu yang ini. Ayo, kita cari sandwich dulu. Ciao, adios, koko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Tadi saya ke supermarket yang di bawah rumah. Sandwichnya nggak ada, ada tapi cuma ada satu yang ham. Saya mau beli di itu aja deh, di bakery aja, di bakery tempat saya beli roti. Yuk, tuh mataharinya, pagi hari ya, tuh langitnya sudah biru. Ini yang paling saya sukain tiap hari. Kadang-kadang aja mendung, ini langitnya gila, selalu bersinar. Sekarang saya mau beli sandwichnya di tempat sana, ada agak ke bawah dikit. Ini guys sandwichnya, kalau yang ukuran ini harganya 2 euroan ya, kurang lebih ya, ada yang 2 euro 15, ada yang 2 euro 50, tergantung isinya apa. Kalau ini enggak, saya enggak beli 1,55, ini manis ya. Ini croissantnya manis. Nah ini untuk sandwich. Ini orang Spanyol, ini untuk sarapan ya. Sudah beli sandwichnya, ngantri buru-buru, kasihan karena orang mau pergi antar anak ke sekolah. Jadi apa namanya, saya langsung pilih, langsung ambil, langsung pergi. Nggak nyampe 5 menit tadi, 2 menit juga enggak, 1 menit juga enggak. Oke, aman, sudah punya sandwich. Paling enggak saya udah punya bekal. Sebenarnya bisa bikin sendiri itu ya. Cuman karena kemarin saya malas banget ngeluarin apa namanya, macem-macem. Nanti kita bikin minggu depan, bikin sandwich sendiri aja. Nah rencananya Koko mau belanja hari ini. Pas saya kerja itu dia mau belanja, katanya ke Lidl, ke supermarket, belanja kekurangan yang ada di kulkas, yang nggak ada di kulkas. Katanya dia mau naik motor, jadi belanjanya nggak bisa banyak. Sebisanya tas dia, tas game blocknya dia, tas punggungnya dia. Jadi katanya aku perlu apa, jadi yang bisa dia beli dia beli, terus nanti kalau dia nggak bisa beli nanti saya besok hari Sabtu ke supermarket kalau saya nggak kerja. Jadi hari ini Koko yang belanja, saya nggak belanja. Kalau ada yang kurang lagi besok saya harus ke pasar lagi.
Seperti belum biasa, fix kerjanya karena belum masing-masing ya punya pasar sendiri-sendiri. rumah Jadi dia beli oh di nggak mana, bisa dia sukanya beli di mana, karena saya lagi sukanya renovasi belanja di rumahnya mana. si Yona. Jadi gitu ya guys, harap dimaklum karena kita beda see you later. benua, beda. Nih guys, saya lewat toko yang lagi sold. Masa centong aja hampir 70.000. Di Indonesia mah cuma 10 ribuan murinnya. Tuh, ini bagus-bagus piring toko peralatan rumah tangga. Keren-keren. Nanti aku mau ke sini kapan-kapan. Spraynya juga bagus tuh. Selimutnya, pardon. Bantalnya tuh. Final, masih ada sol. Tuh. Cakep ya? Di sini selalu macet ya karena ada sekolah. Jadi anak-anak nyebrang dan lain-lain tuh. Jam segini tuh jamnya anak sekolah. Kalau saya kerja jam 9 gini. Tapi enak kerja jam 9, pulangnya cepet. Jam 4, setengah 4 saya sudah di rumah. Kadang jam 4 kurang seperempat, saya sudah pulang. Ini masih jalan lagi. Tinggal 3 menit lagi sampai. Ini toko daging. Bakery, butcher. Tempat daging. Sudah sampai di rumah nih guys tuh. Tadi Koko belanja ternyata. Ini jam 4:30. Langsung minum susu dingin. Karena itu luar panas banget. Hari ini 23 derajat. Karena tadi saya makan sandwich doang, seiprit jadi lapar. Biasa makan sangu ya. Biasa makan nasi sama ayam. Hari siang cuma makan roti sejengkal ada tuh. Oh, saya lupa fotoin ya. Saya lupa filmin guys. Next time saya filmin. Jadi lapar nih. Ini snack time. Mana susu? Oh iya. Koko belanja tadi. Karena susu saya habis. Jadi saya suruh Koko beli susu sama apa namanya? Sabun untuk nyuci piring di mesin, untuk mesin cairan. Ini dia videonya ya. Oh, je vais prendre. Même si c'est en moto, ça ne va pas. La bagnac, potatoes. Potatoes. Mango, di mana mango? Mango. Lo.
tomato. Saya take tomato sedikit. Ada promosi eggs 1 euro 12. Ya bagus, ha? Ini. Nah. Sim. Ya. Saya. Satu. Sini ada asparagus for Yuli. Ada di sini. Ya. Di sini ya. Oh, ada gambas. Ini ada milk. Ya. Ada egg. Ada banyak fromage, hein? Ada italien fromage, français, french, bleu, du bleu, du roquefort bleu. Ah, cool. Hari si koko, maha meli cau atahe jang isrina cenage. Emangnya gue monyet? Hiji lagi, atah lagi. Maksudnya apa gitu ya? Monyet wae gitu beki ya teh. Ini karena saya sering beli apa namanya pisang tanduk anu hideung teh anu sok jiga geus busuk kitunya. Tapi kan kalau pisang goreng mah kudu nu asak. Ari mah atah teuas jang naon. Pemilihan cau, oke. Okay. Ya, niat nama alus sebenarnya ingat ke pemajikan. Cuman ini cau atah. Hari ini buat siapa? Tapi si pasar tua. Milik kru? Bawi. Mempuk kafir. Ken pasar? Milik kru, kamu cuci. Ibarat kita februari. Ba milik kru, memang si februari, ya pas gu. Ah bon, tu les achètes pas comme ça normalement? Bah non. Il faut qu'il soit pourri, la peau qu'il soit pourri. Cerai, bukannya itu pisang. Tu les achètes comme ça, moi. Bukannya itu pisang kesukaanmu. Allô? Halo. Ah, ada cece saya nelfon. Kehalanya ya. Nanti saya kasih tahu. Soalnya sekarang koko udah bisa filmin. Lagi belanja dia filmin. Karena aku enggak bisa milemin. Karena aku enggak bisa belanja. Jadi aku suruh koko minum. Belah apa, milemin. Susu dingin enak banget. Jerona 23 derajat, ini serasa kayak musim panas. Tapi besok turun lagi katanya 12 derajat, gila. Ini cuaca jelek banget. Jadi itu tadi ya belanjaannya cuma sedikit, cuma beli telur. Sama apa namanya keju. Ternyata ada keju brie di sini. Keju brie yang kayak kemarin yang saya beli mahal itu, cuman ini brie natural. Kita cobain nanti ya. Enggak tahu berapa harganya itu.
Jadi beli tomat, beli kentang, beli susu, beli sabun. Khususnya beli sabun ini karena saya perlu banget sabun untuk mesin cuci piring. Tinggal beli besok hari Senin, tinggal beli. Oh, telurnya ada yang pecah. Tinggal hari Sabtu besok saya mau ke pasar tradisional sana ya. Udah lama gak ke pasar, saya mau ke pasar besok pagi kalau gak dingin ya. Kalau gak hujan. Oke. Tuh, belanjaannya nih. Belanjaan koko nih, lihat ya. Tuh. Karena naik motor, jadi ada yang pecah. Ini dia bawa semuanya ini pakai motor ya. Jadi ini belanja harian dia itu. Karena saya cuma perlu ginian doang. Aku nyuruh dia beli ini doang nih, sabun. Pulangnya dia bawa sabun. Telur pecah. Tuh, naik motor telurnya pecah. Belanjanya naik motor ya, nggak naik mobil.